Kau untuk kuat, kembali. Jangan mengganggu, pergi dari sini, cepat. Apa yang sudah terjadi? Akhirnya kamu bangun juga. Ada apa denganmu? Tak biasanya kamu seperti ini. Kamu pingsan di desa tadi, di tengah-tengah kebakaran. Aku pingsan? Iya, enak sekali kamu bisa tidur dengan hangatnya di sana. Apalagi di cuaca dingin seperti ini. Aku jadi pengen coba. Hah? Budak, kenapa? Apa dia pingsan juga? Kenapa kita di sini? Apa yang sudah terjadi di desa itu? Kita diusir oleh penduduk di sana. Ya, dengan senang hatinya kita keluar dari sana. Kenapa coba harus menyalahkan desa yang tidak membutuhkan kita? Aku membakar semuanya. Apa yang sudah terjadi ketika aku pingsan? Jadi ketika kamu pingsan, para pencurinya sudah kami tangkap. Dan apinya sudah kami padamkan. Tapi... Oi! Kalian tanggung jawablah akibat kerusakan ini. Maaf, kami tidak sengaja. Kami ini hanya cuma ingin membantu. Kami tidak membutuhkan bantuan kalian. Kalau kami tidak datang, kalian pasti sudah dirampok habis-habisan. Ya, terima kasih. Berkat kalian juga, desa ini jadi rusak. Banyak rumah-rumah yang hancur gara-gara kalian. Lebih baik diam saja daripada kalian membuat kehancuran lebih banyak. Kalau kami berdiam diri saja, mungkin kalian ada yang terluka atau bahkan lebih buruknya lagi, itu ada yang bisa terbunuh karena hal ini. Mohon dimengertilah niat baik kami. Enggak, terima kasih. Lagian kita tidak butuh bantuan dari negeri teritori maju sepertimu. Jangan pura-pura menjadi pahlawan di sini. Dia sendirian pasti sudah bisa mengalahkan para jejunguk ini. Hah? Apa yang kau bilang tadi? Kami bilang pergi dari sini. Kalian tidak diterima di sini. Sudahlah, Roman. Sudah? Sepertinya dia sakit. Sebaiknya kita pergi dari sini, Roman. Ayo, Ben.
Maafkan aku semuanya. Ini semua salahku. Kalau saja kamu menggunakan rencana awal yang kukasih, semuanya tidak akan hancur seperti ini. Aku jadi mulai ragu. Kita di sini untuk menyelamatkan atau menghancurkan sih? Udah. Kau tak apa-apa? Iya, aku tidak apa-apa. Cuma penyakit lamaku kamu aja. Kamu punya penyakit, Huda? Iya, penyakit kronis namanya. Setiap kali aku menggunakan kekuatan levitationku secara berlebihan, penyakit lamaku akan kambuh. Kalau kupaksa lebih dari ini, mungkin aku gak bisa bergerak bebas selama satu minggu. Bagaimana jika kamu melayangkan seluruh desa tadi? Kamu pasti jadi patung selama bertahun-tahun. Mungkin dijual mahal kali ya? Gawat! Itu bisa saja terjadi. Aku bisa jadi patung. Tidak! Ben, kita harus segera berlatih lagi. Ayo cepat! Roman, apa itu? Mirip jam tangan? Oh, ini. Prototipe senjata baruku. Cool. Fungsinya apa? Apa bisa nampilin sekarang jam berapa? Ini bukan jam tangan. Gunanya bisa menangkis dan menghapus bencana. Supaya hal yang sama tidak akan terulang lagi. Mau kemana, Azuya? Aku lapar. Aku akan mencari apel sebentar. Roman! Jurus kau memesinkan apelmu dengan blend tadi? Apa anda itu? Absurd banget beneran deh, gak jelas. Ya, itulah jurus terbaik kami. Sekarang makanlah ini. Kenon, tembakan combo apel. Tolong, aku gak bisa bergerak. Kenapa aku lemah sekali? Aku bahkan tidak bisa mengendalikan danau ini. Ada cewek di sana. Sepertinya dia ada masalah. Terus bantu. Kau tidak bisa kabur lagi, Tuan Putri. Cepat, berikan. Tidak, aku tak akan memberikannya kepadamu. Hei! Jangan bergerak! Hiraukan orang bodoh sepertinya. Cepat berikan atau kamu... Jangan stop! Menjauhlah dari dia! Atau aku, Azuya, akan... Pengguna pedang elemental. Anggota member Anikraft yang cuma bisa mengganggu dan pengacau keadaan. Kenapa dia bisa tahu? Aku Kobal. Aku cuma ingin meminta sesuatu dari Tuan Putri. Jangan jadi pengacau masalah orang lain. Masalah dia juga masalahku. Mengalahkan kita semua. Kalau belum dicoba, belum tahu kan? Angin menembus udara. Selanjutnya di episode 3 Anikraft Series Azuya vs Kobal.
Apakah itu hal terbaik yang bisa kau lakukan?